Ah, mungkin aku. Inilah bosku, poin-poin burung perkutut hasil jebakan dari gantungan baju bosku. Sangatlah mantap bosku. Oke, pokoknya top perkutut bosku. Silahkan mencoba bosku. Proses pembuatan jebakan burung perkutut menggunakan gantungan baju bosku. Nah, ini gantungan baju bosku ya. Dan ini beliau para master jerat perkutut bosku. Ini orang tua akang bosku. Oke, buat yang mau mencoba langsung aja bosku ya, karena ini jerat jebakan ini tahan lama bosku, bisa dipakai berulang-ulang, tidak menyakiti kaki burung bosku, anti boncos, anti zong bosku, akang jamin bosku. Oke, langsung simak terus cara pembuatannya bosku. Oke bosku, pertama-tama kita buka dulu ujung dari gantungan ini bosku. Nah, pelan-pelan ya. Nah, ini wajib diluruskan dulu bosku. Oke. Kalian bisa ikuti, mungkin kalian paham tanpa saya ngomong bosku ya. Nah. Seperti ini bosku. Bosku, setelah ini lurus semua seperti ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan lanjut ke. Nah, ini langkah selanjutnya bosku ya. Nah, itu kita bengkokkan sedikit dan kita sisakan yang panjang seperti itu bosku. Oke, untuk proses selanjutnya kita gunakan kayu. Kita bikinkan mirip per ya bosku ya. Ini kita bikinkan per supaya nanti bisa lentur bosku. Wih. Nah, ini ada putar-putar bosku. Nah. Oke bosku, setelah terjadi seperti ini, nih ini yang panjangnya sisa, yang pendeknya sisa seperti ini kayaknya bosku ya. Nah, ini sisa yang panjang lalu diluruskan bosku. Nah, oke. Jadi sepertinya seperti ini bosku ya jadinya. Nah, ini mirip per bosku. Nanti ini gunanya untuk apa, ini gunanya untuk apa, kita jelaskan selanjutnya bosku. Oke, untuk langkah selanjutnya, ujung dari yang panjang tadi kita bikin lekukan sedikit bosku, seperti ini bosku. Ini bosku ya, ini gunanya untuk mengikatkan talinya bosku. Sini. Oke, lanjut kita ke pemasangan talinya bosku. Ini bosku ya, kita gunakan benang tali hitam supaya burung tidak takut bosku. Oke, langkah pertamanya di ujung tali kita bikin ikatan seperti ini bosku. Bentar kak. Ikatan seperti ini bosku. Ujung tali tadi kita buat bulatan seperti ini bosku. Nah, dan ujung tali yang tidak ada bulatannya kita ikatkan ke ujung ini bosku. Ikatkan ke sini bosku. Ikat kak.
seperti ini bosku ya. Oke. Terus langkah selanjutnya bosku, siapkan lidi seperti ini bosku. Nih jaraknya bosku, ah seperti itu aja bosku. Oke, diikatkan bosku. Nah bosku, setelah diikatkan seperti ini, nah jaraknya kurang lebih dari ini 66 ke ujungnya 6-7 sentian bosku ya. Nah ini proses selanjutnya bosku, kita bikinkan, lakukan seperti ini bosku. Nah untuk apa nih kak? Yang menyangkutkan lidi jadi jerat. Nah, buat membuat ini bosku ya, nanti gunanya ini untuk apa bosku? Kita langsung ke TKP bosku. Oke, oke bosku. Untuk cara pemasangannya bosku, kita wajib memperhatikan tempat yang biasa burung terkukur atau burung perkutut itu turun bosku. Nah, seperti di sini bosku, ini tempat makanannya. Biasanya burung perkutut itu turun di sini bosku. Kita pasang aja di sini bosku ya, di tempat yang biasa mereka turun. Oke, untuk cara pemasangan jerat nih. Nah, oke, langsung disimak bosku. Oke, langkah pertamanya bosku ya, kita pasang disesuaikan di tempat yang biasa mereka lewat bosku. Nah, ini kayu gawangnya bosku. Oke, lanjut selanjutnya. Nah, ini yang kayu mirip per tadi, ujungnya kita samakan ke situ bosku. Terus ini pangkal pernya kita taruh di sini bosku. Oke, lanjut caranya. Ya, tancapkan bosku seperti itu. Nah, lalu disiapkan kayu seperti ini bosku, supaya nah dimasukkan ke tengah-tengah per itu bosku. Nah, itu supaya tidak tercabut nanti kalau kena bosku ya, tidak terbuka nanti. Oke, lanjut. Kamu pasang lagi. Kayu seperti ini bosku, lidi bosku ya, siapkan lidi. Dan ini ada lidi satu bosku. Oke, nah ini diratakan sama ini bosku ya, kayaknya nih. Oke, langsung kita ambil ujung tali ya bosku. Lingkaran buat tali kakinya bosku ya. Lanjut selanjutnya bosku, itu wajib ditutup bosku sama pasir. Setelah tali terpasang, kita pasang ini bosku, rumput di sela-sela ini. Nah seperti itu bosku, supaya burung nggak lewat kemana-mana bosku ya. Nah oke bosku, seperti inilah penampakan jerat burung perkututnya bosku. Nah tak bosku, selamat mencoba bosku. Nanti kita lihat nanti bosku ya, sore-sore nanti kita melihat jerat burung perkutut guys ya, yang dipasang tadi kita perhatikan. Ah kena ya, wah kena guys. Orang apa yang kena tuh bosku? Oh,
Sayang perkututnya nggak kena bosku, yang kena hanya bosku. Inilah master perkutut kita bosku. Oh, penuh ada dulu kayak. Oke.